Jamila bangkrut. Masa sih? Tapi bukannya udah lama ya tuh kabar kalau dia bangkrut. Katanya sampai jualan cilok segala. Sabar guys. Ini tuh ada kabar terbaru. Jadi katanya nih si Teteh Mulan tuh mau jual rumah. Bagus dong, bisnisnya naik tingkat. Jadi dari jualan cilok, sekarang jualan properti. Ya kan? Bentar-bentar. Tapi rumah siapa yang dijual? Jangan-jangan rumahnya sendiri lagi. Waduh. Jadi gini ceritanya, Teteh Mulan itu kan lagi ngobrolnya sama temennya. Kalau gak salah namanya Giska. Nah, terus Teteh Mulan nanya kapan mau lihat-lihat rumah. Nah, dari situ tuh jadi banyak interpretasi macam-macam. Ada yang bilang Teteh lagi ngundang Mbak Giska ngelihat rumah Teteh yang mau dijual. Kalau menurut kalian gimana? Yang mau dijual itu rumahnya Teteh Mulan sendiri? Atau emang Teteh Mulan punya bisnis properti dan mau nawarin ke temennya? Aduh, terserah kalian deh ya, mau nilai apa. Nanti kita tunggu kabar dari Teteh Mulan. Beneran bisnis cilok atau udah beralih jadi bisnis properti? Ditunggu ya, Teh.